Assalamualaikum, welcome back to Zaf channel guys. Assalamualaikum semua geng-geng poker sekalian. Aku sekarang berada di Pantai Ru, Terengganu. Dan kalau korang nak tahu Pantai Ru ni dekat mana, dengan suasana bawah pokok macam ni kan. Oh, nampak belakang, view belakang aku lain macam kali ni malam puaka di siang hari. So, Pantai Ru ni berdekatan dengan Pantai Teluk Ketapang. Pantai Teluk Ketapang tu memang famous lah, memang ramai gila orang. Di mana dekat situ lah kalau korang nak makan sotong ke apa semua kan, memang layan gila. So pertama sekali aku nak ucapkan selamat datang ke Malam Puaka Terengganu punya edition guys. Dan kepada yang berbangsa Cina aku nak ucapkan Happy Chinese New Year. Aku harap korang semua dalam keadaan baik, pergi bercuti ke mana-mana lah, balik kampung ke, nak jumpa family ke, kawan-kawan ke. Aku harap yang paling penting adalah korang berhati-hati. Tak payahlah rushing, tak payah kelang kabut kan. Yang penting selamat sampai untuk jumpa orang yang tersayang. Dan dalam Malam Puaka Terengganu edition ni guys, aku akan berkongsi kisah seram. Walaupun di siang hari ni di tepi pantai apa semua kan, aku akan berkongsi kisah seram yang berlaku di Pantai Teluk Ketapang. Dan cerita ni dikongsi oleh salah seorang follower aku. Dan kebetulan dia memang asal dekat Terengganu. So apabila dah berada kat Terengganu, kita buatlah cerita pasal Terengganu. So sebelum aku mulakan Malam Puaka kali ni, aku just nak remind lagi sekali, yang mana antara korang yang suka mendengar sahaja, tak suka tengok video di YouTube apa semua, korang jenis layan podcast, Malam Puaka sudah available di Spotify guys. Kita orang sudah berada di platform Spotify. So korang masuk je, korang cari Zaf channel Malam Puaka. So korang boleh dengar sambil drive ke, ataupun macam aku juga pergi bercuti tepi pantai macam ni, dengar layan kisah seram kan. So tak nak lengah masa, let's go guys. Kita teruskan dalam Malam Puaka. Kisah yang aku nak kongsi dengan korang pada hari ni berlaku kepada Mutalib. Mutalib ni dulunya seorang bekas pelajar di Universiti Malaysia Terengganu, ataupun sekarang ni lebih dikenali sebagai UMT lah, short form dia kan. UMT ni dia, aku boleh cakap, berdekatan dengan Pantai Teluk Ketapang dan juga lokasi aku sekarang ni, Pantai Ru ni. Mutalib pada masa tu, dia rumah dia di betul-betul dekat Pekan, Kuala Terengganu. Jadi setiap kali kalau dia nak pergi ke universiti dia, dia akan melalui satu jalan, dan jalan itu tidak lain tidak bukan adalah Pantai Teluk Ketapang. Sebab apa dia selalu melalui jalan tu? Sebabnya dekat dan senang bagi dia. Dia tak payahlah nak belok-belok sangat. Sebab kalau korang nak tahu, jalan dekat Pantai Teluk Ketapang ni, dia lebih kepada dia lurus je. Cumanya dulu dia lagi seram berbanding sekarang. Sebab apa tau? Sebab sekarang ni Pantai Teluk Ketapang punya jalan tu, even malam pun dah mula ada lampu jalan, dah terang. And situ dah jadi port, food truck, park, apa semualah, berniaga apa semua kan. Kalau korang nak makan sotong goreng tepung, memang sedap gila. Tetapi pada masa tu guys, jalan Teluk Ketapang ni tak adalah banyak lampu sangat. Dan aku boleh cakap pukul 8 ke atas tu dah mula tak meriah dan seram juga lah kalau korang nak naik motor lalu sorang-sorang. Lagi pula Mutalib ni sewaktu dia belajar kat UMT dulu, dia merupakan ketua koperasi. Jadi apabila ketua koperasi ni, dia akan jaga setiap koperasi. Dekat dalam UMT tu dia ada perniagaan-perniagaan yang dijalankan oleh pelajar-pelajar, terutamanya yang ambil bidang bisnes apa semua kan. So dia ni, sebabkan dia ketua, jadi si Mutalib ni dia pun ada bisnes dia juga bersama kawan-kawan dia, iaitu bisnes bakery ataupun kedai yang menjual roti-roti semua kan, dekat dalam UMT tu sendiri. So sebabkan macam tu, selalunya Mutalib ni dia akan balik agak lewat berbanding pelajar-pelajar lain. Sebabnya selain belajar, Mutalib ni juga kena handle bisnes bakery dia tu tau.
Jadi kalau nak cakap selama 2 tahun dekat UMT tu, dia boleh cakap selalulah yang dia akan balik agak malam macam tu lah, pukul 9, pukul 10 ke atas. So disebabkan macam tu, selama 2 tahun jugalah jalan yang dilalui oleh Mutalib ni, jalan Teluk Ketapang ni, pada awalnya standard lah. Kalau jalan tu kita tak biasa, kita akan rasa seram semacam tau. Tetapi sebabkan dah 2 tahun kan, kau ulang alik jalan yang sama, kadang-kadang seram tu slowly dah tak ada nak seram sangat lah, dah tak ada nak feel sangat tau. Sampailah pada satu hari, si Mutalib ni dia terpaksa balik agak lewat kerana dia kena menguruskan something ataupun sesuatu kat kedai dia. Time tu dah pukul 10 malam macam tu, time dia nak tutup kedai dia, kedai bakery tu kan. Jadi Mutalib ni selalunya kalau kenderaan yang dia pakai untuk pergi ke college dia ataupun ke universiti dia ni adalah menaiki motosikal lama, motosikal arwah bapak dia. Dan kalau korang nak tahu, bapak si Mutalib ni telah pun meninggal dunia kerana sakit lah. Adalah sakit dia yang dia tak nak bagi tahu. So Mutalib ni tinggal bersama ibu dia. Dia anak tunggal. Jadi dia tinggal bersama ibu dia. So motor peninggalan arwah bapak dia lah yang dia selalu pakai untuk pergi ke universiti dia lah. Jadi pada malam tu, dalam pukul 10 lebih macam tu, dia dah start tutup kedai dia. Dia pun decide nak balik. Dan standard lah, guna jalan yang sama, pantai Teluk Ketapang tu. Cumanya apa yang peliknya, selalunya kalau dah pukul 10 malam macam tu, dekat situ sepanjang dia lalu jalan tu adalah 1-2 kereta, 1-2 motor je tau. Dia tak pernah pun nampak ada orang yang jalan kaki ke, ataupun tiba-tiba macam bila dia balik tu adalah orang seseorang duduk tepi pantai ke apa. Teramat jarang lah. Jadi dia lalu je jalan tu pada malam tu, dan daripada jauh lampu motor dia dah nampak satu bayang-bayang tau. Daripada jauh nampak satu kelibat, dan kelibat tu merupakan seorang pakcik tua yang bersama basikal lah. Pakcik tua tu dia ada basikal, tetapi dia macam tengah buat something dekat basikal dia. So Mutalib pada masa tu tak nampak lagi. Sampailah dia melepasi pakcik tu, barulah dia perasan yang rupanya pakcik tu tengah betulkan rantai basikal dia. So sebaik saja melepasi pakcik tu, Mutalib tengok pakcik tu tengah nak repair basikal dia kan, maybe rantai basikal dia tercabut ke apa. Mutalib rasa tak sedap hati, terutama dah pukul 10 malam dan kawasan dekat pantai Teluk Ketapang tu gelap pula. So dia ni anak yang baik lah. Lagi-lagi pula dia faham lah perasaan tu, dia tinggal dengan mak dia kan. So bila dia tengok orang tua ni seseorang apa semua, dia jadi risau. Tunggu jap, motor. Ada rempit juga kat Ganu ni. So apabila macam tu, si Mutalib ni pun pusingkan balik motosikal dia dan berhenti betul-betul dekat pakcik yang tengah nak betulkan rantai basikal ni tadi. Jadi dia turun daripada motosikal dia, dia pergi kat pakcik ni, lepas tu dia kasi salam lah. Assalamualaikum pakcik. Pakcik ni pun, waalaikumsalam nak. Kenapa nak berhenti kat sini kan? Pakcik tak suruh pun. So Mutalib ni pun cakap, tak ada pakcik. Saya tengok pakcik macam tengah buat sesuatu, saya pun susah hati, sekarang dah pukul 10 lah kan. Pakcik seseorang pula, kenapa pakcik? Rantai basikal cabut ke? Pakcik tu pun, tercabut tu lah daripada tadi pakcik nak try sambung kan. Pakcik bukan reti sangat. So sebabkan macam tu, Mutalib ni pun tolonglah pakcik ni kan. Tolong betulkan rantai basikal pakcik ni balik. Dan selepas dah tolong apa semua, pakcik tu pun cakap, terima kasih anak muda kan. Sudi tolong pakcik. So Mutalib pun tanyalah, pakcik sebenarnya nak ke mana kan? Malam-malam dah pukul 10 lebih macam ni naik basikal apa semua kan. Pakcik nak ke mana sebenarnya? Pakcik tu cakap, tak ada, pakcik nak balik ke Pekan. Jadi bila macam tu, Mutalib ni pun cakap kat pakcik tu, macam ni lah pakcik. Saya rasa okey lah ni, basikal pakcik pun dah okey kan. Kalau pakcik nak saya teman, saya teman lah pakcik. Saya bawa lah motor saya ni slow je kan, saya konvoi, sebab saya pun risau kan. Sekarang dah pukul 10 lebih, dah nak 11 dah pakcik kan, ni jauh lagi ni. Tetapi pakcik pun cakap, tak apa, tak payah. Kau gerak dulu kan, gerak ke, tak apa, pakcik dah biasa dah macam ni. Mutalib ni pun rasa macam okey lah, tak apalah kan. Dia pun tak nak agak sampai lewat, sebab takut mak dia risau apa semua. Mak dia pun seorang agak. So dia dah pesan macam tu kat pakcik tu, tak apalah kalau macam tu, pakcik jaga diri je lah, saya balik dulu lah. So sebaik saja dia menapak, Mutalib ni menapak pergi ke motosikal dia, tiba-tiba
suara pak cik ni memanggil nama dia. Mutalib. Ha. Lepas tu dia terkejutlah, dia tersentak. Lepas tu dia pusing ke belakang. First sebab yalah nama dia dipanggil dengan begitu kuat. Ha, nama dia dipanggil oleh pak cik ni dengan begitu kuat. Tiba-tiba je dia dah berjalan macam tu, tiba pak cik ni panggil dia, "Mutalib." So, apabila kita macam kita pun, kalau orang panggil nama kita, kita pusing lah. Tetapi guys, sebaik saja Mutalib pusing untuk memandang ke arah pak cik ni tadi, boom. Pak cik tu tak ada guys. Yes, pak cik tu tak ada, tidak kelihatan walaupun sedikit pun, basikal ke pak cik tu ke, Mutalib ni tak nampak pun. Sebab ke macam tu Mutalib ni cari tengok kan, dah lah gelap dan tu dia pun tak ada torchlight, harapkan lampu motor dia je. Dia tengok apa semua. Eh, mana pak cik ni pergi kan? Sebab jalan Teluk Ketapang tu dia lurus je. Mana ada sempang untuk pak cik tu belok ke? Kalau ada sempang maybe lah pak cik tu masuk sempang, sebab tu lah hilang apa semua kan. Tetapi jalan lurus je. So mana mungkin pak cik yang dah tua tadi tu dia boleh kayuh basikal vroom laju hilang macam tu kan? Mutalib ni dah mula meremang satu badan apa semua, dia dah mula rasa tak sedap. So dia pun decide, ah, mengarut lah ni. Dia naik motor, dia pun teruslah gerak menuju ke rumah dia. Pada keesokan harinya, Mutalib ni dia ada seorang kawan baik, iaitu nama kawan baik dia ni Ilyas. Ilyas ni, okey, sebelum aku cerita pasal Ilyas ni pula, korang kena tahu perwatakan Ilyas ni. Ilyas ni dia merupakan seorang lelaki yang acah-acah berani, aku boleh cakap. Sebab apa aku cakap acah-acah berani? Sebab dia ni Mr. Know Everything. Dia tahu semua benda. Dia kalau cerita pasal nampak hantu, Ilyas ni aku boleh cakap seorang yang suka mereka-reka cerita ataupun suka yang nak menunjukkan yang dia tu hebat, yang dia tu tahu semua benda. Contohnya kalau jumpa pocong ke apa, dia akan cakap yang dia pernah jumpa pocong, dia tahu macam mana nak handle pocong. Kalau jumpa pontianak pula, eh, aku tahulah macam mana nak handle apa semua. So itu perangai si Ilyas ni. Dan sebaik saja Mutalib ni bagi tahulah, ha, dah ceritakan apa yang dia alami dekat tepi pantai Teluk Ketapang pada malam tu, si Ilyas ni pun terus cakap dekat dia bahawa pak cik tu sebenarnya dia adalah penunggu. Ha, dialah ketua ataupun penunggu kawasan tu, dia penjagalah, penjaga kawasan pantai Teluk Ketapang tu. Dia bagi tahu Mutalib kan. Dia cakap, "Itulah dia penjaga. Engkau dah jumpa dah. Aku dengan pak cik tu dah banyak kali dah jumpa apa semua. Motor lagi." Cabaran buat kat luar ni. So, si Ilyas ni pun cakap lah dekat Mutalib yang pakcik tu lah kan. Pakcik tu lah yang konon-kononnya penjaga ataupun penunggu pantai Teluk Ketapang tu. So, dia cakap, "Oh, Mutalib, kau dah terkena ni. Kau dah terkena gangguan ni. Habis kau ni kan." Jadi, apabila dengar macam tu, Mutalib ni pula dia memang seorang penakut. Dia memang tak berani. So, dia tanyalah Ilyas, apa yang patut aku buat kan? Cumanya Ilyas tak tahulah, cuba menakut-nakutkan dia. Ilyas cakap, "Tak semua orang tau yang pernah jumpa pak cik tu tau. Dan kalau pak cik tu selalunya kalau dia munculkan diri dia, kau kena jaga-jaga. Kemungkinan dia ikut kau balik ni." So Mutalib ni lagi lah takut kan. Mutalib ni cakap, "Eh, kau jangan main-main dia. Tak mana weh. Kan, dah lah aku stay dengan mak aku. Tak boleh. Bilik tak cukup. Rumah kecil." Konon lah, gurau lah kan. Kononnya macam tu lah. So Mutalib ni cakap lah kat Ilyas, dia minta lah pendapat Ilyas ni, apa patut dia buat. Dia pun tak nak pakcik ni ataupun penunggu ni ganggu hidup dia kan. So time tu dekat kedai makan, Ilyas bagi tahu Mutalib, "Eh, kau ada pen yang kertas tak? Aku boleh tulis dengan kau something." So Mutalib pun, "Eh, tak ada lah. Sekejap, aku minta waiter." Mutalib minta waiter kedai makan tu pen yang kertas, dia pun serah kat Ilyas. Dan Ilyas pun tulis. Tulis lah, tulis, tulis, tulis. Time Ilyas tulis tu, Mutalib tengok apa yang dia tulis tau. Ayat pertama ataupun baris pertama, Mutalib ni nampak seakan-akan ayat dalam bahasa Jawi. So apabila bahasa Jawi, Mutalib ni cuba baca, oh, rupanya ia adalah daripada ayat Al-Quran. Salah satu ayat daripada ayat Quran lah. Dan baris kedua pula, yang baris pertama ni daripada ayat Quran. Tapi baris kedua ni, dia macam ayat yang Mutalib tak boleh baca pun. Ada macam mantra yang lain pula dicampur macam tu. Lepas habis je tulis, Ilyas pun nah, dia pas kat Mutalib kan. Mutalib tengok, "Eh, Ilyas, apa benda ni tu?" Kan? "Tak apa, kau jangan risau. Ini, okey, kau dengar cakap aku. Tak payah baca pun. Ini bukan mantra, kau tak payah baca.
ini just pelindung je. Pelindung apa ni kan? Mutalib ni jadi tak sedap hati lah. Kau biar betul. Tak payah risau. Ini pelindung. Ini dulu ustaz aku ajar aku. Ini just tak nak benda tu ganggu kau. Sekarang kau apa yang aku tulis ni, kau ambil kertas tu, kau jangan buang. Kau tampal dekat belakang pintu bilik kau. So setiap masa bilik kau ada akan dijaga lah. Kononnya pakcik ni tak boleh nak ganggu lah. Tak boleh nak follow si Mutalib ni tadi lah, Ilyas bagi tahu kan. So Mutalib ni pun macam, kau betul eh? Tak payah baca eh? Tak payah baca. Ni bukan mantra. Dia kata, ini pendinding je. Kan ada orang ambil pendinding kan? Dia ada panggil ustaz apa semua. Ni aku tolong kau macam ni je. Senang je. Kau tampal je. Dengan kepercayaan seorang kawan, Mutalib ni pun percayalah si Ilyas ni. Dia pun buatlah macam mana yang Ilyas ni suruh. Dan apabila dia tampal tu, keadaan sebelum tu tak ada buat apa, tak ada gangguan. Apabila dia dah mula letak apa yang Ilyas tulis tu ataupun apa keratan ayat yang Ilyas tulis tu, dia tampal dekat belakang pintu bilik dia, Mutalib ni tiba-tiba dia mendapat satu mimpi. Dia mendapat satu mimpi yang mimpi tu dia nampak pakcik yang sama. Pakcik yang sama yang dia tolong tu, yang dia tolong repair basikal tu, pakcik yang sama juga muncul dalam mimpi si Mutalib ni. Tetapi pakcik ni dalam keadaan marah. Tetapi pakcik ni tak cakap apa, cuma muka yang bengis. Mutalib cakap pakcik ni dengan muka yang bengis muncul dalam mimpi dia, tengok je dia. Okey? Tengok je dia apa semua. Dan itulah mimpi dia habis macam tu je. Dan tiba-tiba Mutalib tersedar. Dan mimpi ni bukan sekali tau. Mimpi ni berkali-kali. Reaksi pakcik tu sama je. Dia akan muncul dalam mimpi Mutalib ni. Dia akan tengok si Mutalib ni dalam keadaan marah macam tu kan. So apabila terjaga je Mutalib, astaghfirullahalazim. Ui, apa benda ni kan yang aku nampak kan. So dia bagi tahu lah, tahu Ilyas ni apa yang dia mimpi. Dah 5-6 kali dah aku asyik mimpi pakcik yang sama kan. Apa benda ni? Adakah kena-mengena dengan apa yang kau kasih aku tu? Yes! Tak apa, kau jangan risau. Penjaga tu dah marah tu. Nampak? Pandai aku. Memanglah dia akan muncul sebab dia marah kau tampal apa yang aku suruh tu. Pelindung yang aku kasih kau tu. Sebab itulah dia muncul dalam mimpi kau dalam keadaan bengis apa semua. Dia just nak kacau kau je. Kau jangan risau lah. 2-3 hari lagi tak ada lah tu. Sure dia give up punya. Dia memang nak kau tanggalkan ayat yang aku kasih kau tu. So lagilah si Mutalib ni daripada takut, dia dah mula, okey lah, betul lah, maybe betul lah kan, pakcik tu nak kacau dia, maybe tak lepas masuk bilik tu yang dia bengkak apa semua kan, kacau dalam mimpi apa semua. Okey, sampailah pada satu hari apabila Mutalib ni dia baru balik daripada universiti dia, pada masa tu dia balik ke rumah, dan macam aku cakap lah, dia tinggal bersama mak dia je dekat dalam satu rumah. Bila balik tu dia kasih salam, assalamualaikum mak, Mutalib balik ni. Mak dia senyap je kat meja makan. So apabila dia nampak mak dia tengah duduk kat meja makan time tu, si Mutalib ni pun tegur lah mak dia, mak dia masak tau, Lip lapar. Tetapi mak dia senyap je. Mak dia senyap, tak ada cakap apa kan. So Mutalib ni pun pelik kan, maybe mak dia susah hati ke apa, dia tak tahu tau. So dia pergilah dekat mak dia. Sebaik je dia pergi dekat mak dia untuk nak tanyakan kenapa mak senyap je ni, macam susah hati kan. Dia nampak dekat atas meja ada kertas yang Ilyas tulis yang ditampalkan oleh Mutalib dekat pintu bilik dia tu. Tapi keadaan kertas tu dah remuk dekat atas meja. Apabila nampak macam tu, Mutalib ni pun terkejut dan dia diam. So mak dia pun sebab dah perasan yang anak dia ni, Mutalib ni nampak, mak dia suruh dia duduk. Kau duduk je, Ip. Dia panggil Ip. Yes, pendek je kan, nama manja lah. Kau duduk je, Ip. Dia pun duduk. So mak dia tanya, apa benda ni? Kan? Apa kau buat ni? Siapa kasih kau benda ni? Mak tak ajar ni. First, Mutalib ni takut. Dia senyap je. Tak ada apalah mak. Ini kawan Ape yang kasih. Tak, sekarang apa benda ni? Alamak, ini dia cakap ustaz dia lah yang ajar dia. Ni pendinding mak. Tak nak ada benda ganggu. Mak dia terus marah. Si Mutalib ni, mak dia cakap, mak tak pernah ajar kau benda-benda merepek ni. Mak tak pernah ajar kau buat benda-benda tahyul macam ni. Kalau kita terkena gangguan, bukannya dengan cara ni, mak tak pernah ajar kau, kan? Kita minta ke Allah, kita minta Allah lindung kita. Bukannya kau buat benda merepek ni,
Mak dia marah. So Muttalib ni pun senyap je kan, senyap apa semua. Jadi selepas dah kena marah apa semua tu, Muttalib pun masuk ke dalam bilik. Dia pun fikirlah balik apa yang dia buat apa semua kan. So malam tu mak dia duduk dengan si Muttalib ni, mak dia bagilah tahu reason why mak dia marah apa semua kan. Sebabkan mak dia jumpa benda ni dekat dalam bilik dia. Lepas tu benda ni sebenarnya tak elok. Mak dia bagi tahu lah, mak dia explain lah kat anak dia, "Muttalib, benda ni tak elok, Lib, kan? Kalau kita nak, kita buat cara yang betul. Kita jumpa perawat yang betul. Kau bagi tahu mak ni. Kita jumpa perawat yang betul apa semua, supaya apa gangguan yang kau terkena tu, mak boleh tolong. Sebab mak sayang anak mak." So mak dia teranglah kan, macam ni apa semua kan. So Muttalib ni pun minta tolong kat mak dia. Muttalib ni ceritalah yang dia terkena gangguan apa semua. Dia pernah nampak kelibat pakcik ni, sebab itulah dia lekat kan apa yang si Ilyas tu kasi. Sebab itulah dia caya, dia tampal apa semua kan. Jadi apabila mak si Muttalib ni tahu yang anak dia ni kena gangguan, mak dia pun tak ada lengah-lengah masa. Mak dia terus call kenalan arwah bapak dia. Okey, sebab bapak dia ada best friend nama Cik Awang. Cik Awang ni duduk berdekatan je dekat rumah Muttalib ni. Sebab itulah mak si Muttalib ni pun call Cik Awang ni, suruh datang ke rumah. Cik Awang ni datang ke rumah apa semua untuk tengok kan keadaan, ataupun untuk tengokkan cara supaya gangguan yang dialami oleh si Muttalib ni dapat dielakkan. So apabila Cik Awang datang ke rumah, Cik Awang ni pun pandailah, pandailah berubat. Boleh cakap dia tahulah cara-cara nak menghalau makhluk-makhluk halus ni daripada mengganggu apa semua kan. So apabila berubat mengikut cara yang betul kan, tak ada yang menyempang apa semua, mak si Muttalib ni pun tunjuk dekat Cik Awang ni, "Cik Awang, benda ni saya jumpa dalam bilik si Abe ni. Dia cakap kawan dia pas. Ini apa benda?" Cik Awang tengok je, terus Cik Awang geleng kepala. Astaghfirullahalazim. Cik Awang tanya dekat Muttalib, "Abe, mana kau jumpa Abe benda ni? Siapa kasi ingat kau?" Muttalib pun ceritalah, explain lah kan benda-benda apa semua. Dia cakap lah Ilyas yang kasi dia apa semua. Ilyas cakap ini untuk pendinding. So Cik Awang pun cakap, "Inilah yang bahayanya. Inilah bahayanya bila kita percaya orang. Apabila kita percaya cakap orang, kita tak tahu apa yang kita buat, yang akhirnya boleh memudaratkan kita." Rupa-rupanya sebab apa si Muttalib ni dapat mimpi pakcik ni datang dalam mimpi dia dalam keadaan marah apa semua, boleh jadi sebabkan perbuatan si Muttalib ni sendiri. Sebab macam aku cakap, mak dia ni jenis yang kuat ibadah, solat tak tinggal, baca Quran dalam rumah tu apa semua kan. Jadi apabila si Muttalib ni bawa benda-benda yang macam tangkal yang diberikan oleh si Ilyas ni tadi, rumah tu jadi panas. Cik Awang cakap rumah tu jadi panas. Sebab apa? Sebab engkau bawa benda yang tak elok. Padahal rumah ni tak ada isu pun, tak ada apa gangguan pun kan. Apa yang Muttalib nampak pakcik tu pun malam tu je sebenarnya. Tetapi sebab terlalu takut, Muttalib ni pun percaya cakap Ilyas ni ambil lah tangkal. Dan disebabkan tangkal tu lah rupa-rupanya gangguan mula berlaku. Mula kacau Muttalib ni. So Cik Awang pun pesan dekat Muttalib ni, dia cakap, "Kalau boleh selepas ni, kalau apa-apa yang kau tak tahu datang daripada orang, jangan mudah percaya. Sebab itulah pentingnya dalam Islam pun digalakkan menuntut ilmu tu." Cik Awang cakap, "Engkau kena berilmu. Kalau tak, engkau mudah ditipu oleh syaitan apa semua ni kan." Dan pesanan Cik Awang dekat Muttalib pada malam tu, Cik Awang cakap, "Abe, sepatutnya benda yang paling kau perlu takut bukanlah hantu, tetapi manusia ataupun syaitan yang bertopengkan manusia." Syaitan yang bertopengkan manusia ni maksud dia manusia tu yang telah dihasut oleh syaitan untuk melakukan perkara-perkara syirik dan mengajak engkau pula untuk melakukan benda yang sama. Akhirnya hanyut. Sebab at least kalau kau nampak hantu, hantu tu sekadar menakutkan kau je. Tetapi boleh jadi kau nampak seorang manusia yang nampak perfect tetapi lebih teruk daripada hantu. Itu yang lagi menakutkan.
So aku harap dengan perkongsian kisah aku tentang Muttalib ni, oh first kali aku ucapkan terima kasih kepada Muttalib. Ah, macam cerita aku pula kan, ambil kredit. So aku ucapkan terima kasih kepada Muttalib kerana berkongsi kisah yang aku rasa banyak memberi kita semua pengajaran. Dan yang paling best sebab apa? Sebab kisah ni berlaku di mana aku berada sekarang ni. Ah, dekat Terengganu. Ah, so berlaku dekat kawasan-kawasan ni lah. So depan sana tu lah kot. Aku rasa pantai Teluk Ketapang. Tempat yang Muttalib selalu daripada UMT balik ke rumah. Ah, jalan tu lah. Ulang alik kan. So aku harap itu saja perkongsian yang aku nak kongsi dengan korang pada kali ni. Aku harap korang terhibur kan. Aku harap korang okey lah, korang happy lah kan dengan suasana macam ni kan. Aku minta maaf lah kalau ada antara korang yang tak selesa sebabkan bunyi ombak mengganggu cerita, tak berapa nak seram. Tetapi sebabkan aku sekarang ni tengah bercuti, studio pun tak ada, so aku decide untuk buat betul-betul kat tepi pantai. Ah, barulah feel sikit Terengganu tu kan. So thank you so much geng puaka sekalian kerana sudi hadir pada malam puaka kali ni. Aku harap segala pengajaran dapat korang ambil sebagai iktibar. And jangan lupa follow aku di Spotify. Jangan lupa tekan button subscribe di YouTube channel aku dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Aku harap kita berjumpa lagi di Kuala Lumpur pula lepas ni. Ah, sebab jakang aku dah nak balik dah. So inilah Terengganu edition. Terima kasih orang Terengganu kerana melayan aku sebegitu baik. Nasi dagang sedap. Nasi kerabu. Weh, banyaklah aku makan yang sedap-sedap. Memang hah, padu babe. So Terengganu, terima kasih. Kepada korang yang nak bercuti sempena Chinese New Year ni, aku memang sarankan korang datanglah Terengganu ni. Memang terbaik gila lah. So kalau tourism Malaysia nak ambil aku kan, aku dah rasa macam cuti-cuti Malaysia punya ambassador lah. Asyik promote sana, promote sini. Hari tu aku promote Penang, ni aku promote Terengganu pula kan. Hai, kalau ada yang nak sponsor tu, roger-roger lah. Okay, so itu saja. Stay safe, stay healthy guys. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Bye-bye. Des molanites dans son pomme.